Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sarapan ya, supaya saya bisa punya video baru. Meskipun video ini ya enggak berkaitan dengan penonton, tapi itu menambah jumlah produksi video ya. Ini saya makan pakai kentang karena saya ngurangi karbo, udah usia 62 kata dokter. Kalau udah 50, 60 itu hilang apa? Hindarkan 6 yang putih ya, yaitu nasi putih, tepung, kemudian susu kental manis, garam, gula, sama santan ya. Kalau yang tepung tuh ya seperti tempe menduan tuh kan pakai tepung, bakwan tepung, kue-kue kering, kue-kue basah, semuanya pakai tepung. Terus mie instan pakai tepung. Nah, itu hindarkan nanti supaya terhindar dari penyakit diabetes, karena itu ada gula semua ya, glukosa, termasuk nasi putih itu ganti dengan ini. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kentang, bismillahirrahmanirrahim. Mas sop ya. Sop. Sop ayam, pagi-pagi udah matang. Sekarang jam berapa ini? Jam 6 seperempat. Habis subuh udah masak. Jadi saya masak. Masak sop ayam. Ayamnya saya lihat kemarin sih, udah direbus. Sekarang yang lagi rame di luar itu perang ya, Palestina. Palestina sama Israel. Serangan badai Al-Aqsa itu Hamas itu apa sih artinya? Harakatul Muqawamah. Asalnya apa? Meluncurkan hari Sabtu kemarin 5.000 roket ya ke Israel. Kata Israel bukan 5.000, 2.500, tapi tetap banyak itu. Ini roket bikinan Palestina sendiri. Memang kita harus cepat dimusnahkan dari peta ya, harus dihapus dari peta dunia itu Israel, karena dia merebut tanah Palestina kan dengan kekuatan senjata, bantu Inggris, bantu negara-negara Barat. Serangan dari Hamas itu menurut Hamas kira-kira orang mati 700 orang Israel. Lebih karena The Guardian Inggris yang mati itu 300, banyak orang Israel.
Ayamnya enak ya. Itu dalam negeri. Anehnya KPK itu kan udah menetapkan Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka, tapi gak ditahan ya. Sekarang udah tanggal berapa ini? 16. Aneh. Kemungkinan bisa bebas ya. SP3. Nih, makan. Tapi alat buktinya kan kuat ya. Ditemukan 30 miliar rupiah di rumah Yasin Limpo waktu digeledah. Terus ada cek, bener gak sih ceknya, masa ceknya tuh nilainya 2 triliun ya, bukan 2 miliar ya. Belum sempat di clearing ya, sama Syahrul Yasin Limpo, karena dia waktu rumahnya digeledah, dia ada di luar negeri, di Roma. Mi, mana kamu? Gak denger ya? Hidup ini nyari apa ya? Kalau di Quran ya, ibtigo amardotilah, mencari keridoan Allah. Oh, dia bawa ember untuk majelis ya. Sekarang pengajian ibu-ibu hari Rabu, tiap Rabu. Enak rek, seger. Kenyang satu, kenyang. Yenda. Iya, aku tahu. Makasih ya. Obatnya cuma satu. Teh. Teh, cuma satu obatnya. Yang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.